Halo, perkenalkan, nama saya Kristina Saragi dari Departemen Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Baiklah, di sini saya akan mengedukasi tentang penggunaan double mask dalam menghadapi virus Delta. Gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama. Pastikan kaul tipis yang terdapat di bagian atas masker ditekan ke arah wajah sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung. Lapisin masker bedah dengan masker kain yang terdiri 3 lapis kain. Pakailah masker kain yang ukurannya sesuai. Setelah itu, pastikan tali atau karet masker dikaitkan di bagian telinga atau di bagian belakang kepala. Rasakan pada masker apakah ada udara yang mengalir dari sisi samping, sisi atas, lalu coba hembuskan, atur kembali posisi kekencangan masker. Jangan lupa pakai 2 masker ya. Salam sehat.